Provinsi Jawa Barat siap membantu DKI Jakarta menyediakan ruang isolasi rumah sakit. Saat ini tingkat keterisian rumah sakit rujukan dan ruang isolasi COVID-19 di Jawa Barat dianggap masih aman karena berada di bawah angka 60%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, saat ini tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat berada di angka 47%, dengan tingkat keterisian tertinggi berada di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki 105 rumah sakit rujukan COVID-19 dengan jumlah tempat tidur sebanyak 4.094. Keterisian rumah sakit oleh pasien COVID itu hanya 47%. Ruang isolasi kami yang sifatnya OTG itu kurang lebih hanya 26%. Tapi semua statistik ini, Pak Menko, 60%-nya disumbangkan oleh BDP. Kawasannya mungkin hanya sekitar 20% dari seluruh wilayah Jawa Barat, tapi menyumbangkan 60% dari jumlah kasus di Jawa Barat. Rumah sakit isolasi di Jawa Barat ternyata dibutuhkan untuk DKI. Kami dengan senang hati juga berkenan memberikan dukungan, karena selalu saya sampaikan kita ini harus berbanyak kolaborasi, kurangi kata kompetisi, karena sama-sama NKRI. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.